Pemirsa, siapapun ternyata bisa menikmati sains dari muda hingga tua, dari siswa sekolah hingga profesional. Ya, semangat ini yang diusung Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI dalam menggelar Indonesia Science Expo atau ISE 2018. Di perhelatan ISE ketiga ini, LIPI menggandeng Media Group sebagai official media. Ya, telah hadir bersama kami tentunya di studio Kepala LIPI Dr. Laksana Trihandoko, Peneliti Kimia LIPI Dr. Siti Nurul Aisyah Jenny, dan Deputi Chairman Media Group Rery Murdiat. Okay. Selamat siang. Selamat siang. Bukan bapak-bapak ya, bapak bukan, dan ibu-ibu. Ini mestinya semangat juga ya, kalau misalkan siang hari ya, kan yeah. Apa sains mestinya semangat juga, harus supaya ya. Semuanya interest gitu ya. Tapi saya pengen bertanya deh, namanya sains itu kan kayaknya langsung, aduh sains berat, science, berat gitu ya. Kan. Tapi apa ini yang ingin diusung semangat untuk lebih merangkul anak-anak muda mungkin, pemirsa-pemirsa Metro TV yang masih, apa itu dengan sains? Kenapa harus sains, Bu Rery? Iya, baik, terima kasih. Jadi barangkali saya ingin menjelaskan latar belakang kenapa Media Group kemudian bersama-sama dengan LIPI menjadi bagian penyelenggaraan dari ISE 2018 ini. Yang pertama adalah kita tahu bahwa sains sendiri di Indonesia dan umumnya di kalangan pelajar masih menjadi sesuatu yang bukan tidak populer ya Pak ya, tetapi menjadi sepertinya aduh momok begitu ya. kalau masuk kelompok ini, kalau istilah anak zaman sekarang nerd katanya. Oh nerd. Hot nerd. Ini kelompok orang-orang yang wah lain begitu. Padahal dan kadang-kadang juga mungkin ada gap. Gap itu setelah kita lihat sebetulnya lebih banyak dari cara komunikasi. Dan kemudian kita tahu persis sebetulnya bahwa kehidupan kita ini bergantung kepada science, kepada kemajuan ilmu pengetahuan. Dan kemajuan ilmu pengetahuan itulah yang menentukan kemana langkah kita kemudian. Betul. Nah, berangkat dari pemikiran tersebut, dan ini sudah beberapa kalinya kita bekerja sama dengan LIPI, kita melihat bahwa kalau kita mendapatkan kesempatan dan kemudian cara ada kolaborasi yang lebih integrated antara keilmuannya itu sendiri, antara ilmu pengetahuannya itu sendiri, dalam hal ini LIPI, dengan Media Group yang kemudian bisa menjadi partner dari penyelenggara dan bagian dari penyelenggara yang mungkin bisa mengemasnya untuk lebih membumi. Itu sebetulnya latar belakang membumi pemikiran. Membumi itu kata-kata yang penting ya. Jadi sains dan komunikasi jadi bisa lebih membumi, diterima. Betul. Karena tadi kemasannya lebih membumi. Nah, betul sekali. Tapi kalau kita bicara mengenai saat ini kan, mungkin dari LIPI mungkin ya Pak ya. Ini kan anak muda sebenarnya kalau kita lihat juga dari tayangan Metro TV itu sebenarnya sudah banyak sekali dari Indonesia yang mempunyai potensi-potensi itu. Tapi kemudian mengembangkan dan juga menarik minatnya itu seperti apa tentunya? Agar mereka semua mau untuk, kita speak up, kita tunjukkan hasil karya kami di sini. Ya, tadi seperti yang sudah disampaikan Bu Rery, jadi memang ini kan ajang juga bagi adik-adik kita dari generasi muda itu untuk mengekspresikan, mengaktualisasikan, menunjukkan nih bahwa kita juga punya minat dan kita ternyata juga mampu melakukan sesuatu yang terkait dengan sains. Dan sains itu tadi tidak selalu yang sifatnya nerd tadi. Kita ingin menunjukkan bahwa siapapun ternyata bisa melakukan sains gitu ya, dari anak SD sampai SMA, bahkan sampai mahasiswa, dan seterusnya. Tapi saya pengen nanya deh ke Bu Ais. Bu Ais, banyak sekali kita newsline ini adalah program yang inspiratif. Beberapa kali ada anak kecil juara Olimpiade Kimia di luar negeri, bahkan gitu kan. Apakah memang popularitas sains ini di Indonesia yang paling mungkin terkenal? Kan jarang nih kalau kita tanya anak kecil mau jadi apa, misalnya mau jadi dokter, mau jadi presiden misalnya. Jarang ingin jadi ilmuwan gitu kan. Nah, gimana tuh cara mempopulerkan ini? Ini ilmuwan ini. Mungkin kalau di tren anak sekarang mungkin seperti anak saya, mungkin yang lebih ngetren kan blogger gitu ya. YouTuber. Tapi kan dengan akses informasi yang sekarang itu kita sekarang bisa mengakses sains lebih gampang ya daripada generasi saya, apalagi generasi Pak Handoko mungkin. Jadi kita kalau langsung ya sampai textbook minded, jadi kita dicap sebagai nerdy gitu. Tapi sekarang kan semua bisa lewat YouTube, bisa lewat itu. Jadi anak sekarang itu untuk punya cita-cita mungkin namanya bukan scientist, tapi sesuatu yang lebih spesifik lagi. Misalnya sesuatu yang misalnya mereka tertarik di bidang robotik, misalnya mereka tertarik di bidang I want to save the world gitu by developing a cure for cancer kayak gitu yang lebih spesifik lagi. Anak sekarang itu jauh lebih pintar gitu. Jadi science ke anak-anak itu sekarang
juga jadi mereka bukan sesuatu yang asing, mereka tuh gampang terpapar oleh itu. Gitu, multiplatform dalam hal ini juga berarti Metro TV berkomitmen begitu ya untuk mempopulerkan. Hey. Itu pentingnya Metro TV dengan kami. Dan bukan hanya Metro TV, tapi Metro TV, Media Group, dan semua jaringan yang dimiliki, termasuk online, termasuk... ada di sosial media, di sosial media juga, aktivasi, aplikasi. Tapi kan tahun lalu juga sudah diselenggarakan juga, begitu. Tapi dibandingkan dengan tahun ini, minat, antusiasme dan keberagamannya seperti apa sih, Bu Reri? Ya, ini skalanya kita harapkan memang lebih besar ya, hampir dua kali lipat dari segi lokasi kan juga lebih luas ya, dari jumlah peserta yang kita harapkan lebih banyak lagi. Okay. Yang terlibat ya. Harapannya kita Bu sebagai media group untuk menggather banyak orang supaya lebih mempopulerkan dan membumikan. Belajar dari pengalaman tahun yang lalu juga, jadi memang yang saat ini kalau kita bicara total football, media group saat ini lebih membuat tim yang memang mewakili seluruh unsur yang bisa nanti turut mensukseskan acara. Nah, frekuensi dari kemudian peliputan termasuk kemudian penayangan baik itu di media online maupun di media konvensional, kita punya Media Indonesia, nanti juga Lampung Pos juga akan kita bagi pemberitanya, itu akan lebih karena memang secara ukuran itu jauh lebih besar dari yang kemarin. Keterlibatan juga luar biasa ya, jauh Pak. Jauh lebih terintegratif ya. Siapa saja yang terlibat, ada pemutakhiran teknologi apa, dan di mana, dan kapan. Betul. Itu ISE 2018 akan kami hadirkan informasinya selengkapnya sesaat lagi, pemirsa. Tetaplah bersama kami di Newsline.